Oh guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Opin di Welcome Show. Jadi kali ini gue akan mereview ya guys, mereview skin Starlight bulan Mei, yaitu skinnya Moskop ya guys. Gue skin ini lumayan keren, sebelumnya gue liat di YouTube segala macam, gue liat ya lumayan bagus lah punya daripada skin Starlight Starlight lainnya. Jadi gue udah top up guys ya di Opin Store ya guys ya. Udah pasti gue di Opin Store selalu gue top up di sana. Jangan ya, gue udah top up di tempat orang yang lumayan murah. Semoga gue nanti punya store sendiri namanya Open Store. Enggak deh, atau yang lain Open Store kayaknya biasa banget. Oke, kita langsung aja guys ya. Kita review. Oke, gue udah top up 6.000 diamond tuh. Gila banget ngasih. 1.000 diamond gue top up. Terus jadi gue lihat starlight-nya. Gue lihat dulu deh. Di sini iklannya udah iklannya sih. Kita lihat dari sini. Moskop nih. Ini dulu ada stagen Starak yang dulu kan, tapi bagus juga nih. Zaman kemenangan sudah di depan mata. Ini dia, ini dia. Aku adalah wujud balas dendam. Yang ini ya, saya saberpang gitu guys. Ya lumayan lah. Jadi kita langsung aja beli guys ya. Kita langsung beli. Kita beli membership. Nah, di sini kita beli. Kok nggak ada iklan-iklan gitu sih? Lah. Oh iya, belum diklaim ya. Aku adalah wujud balas dendam. Kok gue ituin bodoh. Nanti kita dapat guys ya skinnya, gokil. Nanti gue juga akan apa namanya, gue akan reroll juga. Jadi kita main dulu guys ya. Kita main solo aja. Kita langsung bermohon banget, tolong kasih gua Moskop guys ya. Oh, gua bang, kasih gua Moskop. Hidup adalah untuk please menipu sang mau. Mau review skin. Saatnya memainkan irama dari gue first pick. Oh, aman. Mamam. Mampan. Di ban nih. Monyet lu. Gue cari lu kalau aku ben. Akan memilih jalanku sendiri. Butuh jahitan biar aku bantu. Man, Windred gue guys. Biarkan darah musuhku mengalir dari tombakku. Let's go, fucker. Aku adalah wujud balas dendam. Gokil guys ya. Estes masih bang, masih gokil, tergantung lawan ya sih. Pakai skin apa kayak? Pakai inspire ya. Apa sih Moskop inspire? Okay. Semua itemnya seperti ini, sama-sama, masih sama-sama aja. Dalam keputusasaan, aku melihat harapan. Itu sih menarik sih yang main ini, si Halbert ini. Itu lagi bagus buat. Rex Song. Woi, pick lah. Aku akan melahap oleh api. Dia ada yang painted skin nih. Oh iya. Sekarang ada painted skinnya mulu coy. Starlight gokil. Mobile Legend. Tidak ada yang bisa lolos dariku.
Waduh. Ini sih ya. Ini sih. Gue tuh takut anjing lawan ini. Apa sih? Sini. Sihir adalah hidupku. Hyper. Jangan deh. Susah. Ah, ini mah jalan-jalan kalah guys ya. Tapi gendong. Kan deh bos. Aku lebih dari sekadar senjata. Para iblis akan bersimbah darah. Cahaya hanya milik orang yang benar. Woi, tuh. Diffuse skin begini banget ya. Mau segala Alucard ya Allah. Wah ini mah samudra mematuhi kehendakku. Sumpah ini bahaya semua lawannya anjing. Reviewku. Masuk YouTube kawan. Ternodai. Review skin gua bakal kalah enggak guys ya? Aduh lawannya. Lawannya gitu-gitu semua lagi. Jadi ini tuh review guys ya. Ini tuh buat ini. Ini gua lihat si Widi. Tapi perlahan bahan ki tangan kiri. Gitu. Kita lihat itu. Yo. Gua salah satu penyuka skin Moskop. Banyak skin Moskop yang gua punya. Apalagi yang abis, gue gak punya sih tapi pengkhianat memiliki terlalu banyak. Lalu kita farm dulu ya, kita fokus melawan musuh kita ini. Wih, ini keren banget. Pasifnya bagus. Becah gitu. Menguasai kegelapan. Bener-bener kayak ini ya, kayak apa? Kayak apa namanya? Saya bopang. Oke, okay, dapat kita gold, guys. Takdir ini telah memilihku. Sama. Dan ia juga akan memilihku. Pemimpin sejati. Dari musik ke musik gitu maksudnya. Mati. Tombakku. Gak mati dong. Ya Allah dia mati. Air mata adalah lambang kelemahan. Mampus rebut gue. Kita corrosion dulu, udah fix corrosion. Woi sini woi, bantuin dong. Itu Valir, astagfirullahaladzim Valir kagak dibantuin dah. Aduh mati tuh dia sama gua. Semua saudara. Semua mati lagi ya Allah. Apa yang terjadi dengan dunia ini guys? Guys. Kebencian adalah sahabatku. Aku hidup dalam bayangan. Ini gitu dah kalau ngapain sepatu lari ngambil. Tangan telah dikotori oleh darah rakyatku. Di gokil dong. Gue gak nyadar udah 26 aja nih. Tapi mati mulu. Pasti Valir bisa. Semua nggak dong.
Zeus, jepret. Anjing, keren banget itu. Momentus itu sih. GG, langsung di GG-in guys. Kalau gue pakai ini dulu, ngeri anjing. Ada buat ayo anjing, ya Allah, bala banget dah, dorong itu bang, udah bang. Aduh, bang, gua bodoh banget kok. Biar enggak ini. Pengkhianatan memberiku pelajaran yang berharga. Ini momentus banget sih, keren banget sih tadi gua. Kebencian adalah sahabat. Masuk short gua ya. Duit. Wait. Bam. Mati gua. Anjing, itu kalau misalkan gua pakai inspire apa nih? Kalau ini gua tidak pernah pakai inspire. Aduh bang, mau mati gua bang. Bukan apa-apa. Ya aduh. Ini sini. Aduh, telat gua. Let's go. Anjing, kok. Telat gua, sorry. Masih gua langsung skill 2 tuh, biar dia agak ulti. Nice. Yes. Oh. Wah, tapi gua gak guna nih, pakai. Ketakutan gua. Air mata adalah lambang kelemahan. Sebenernya nih, kalau bisa ngapain. Kita push dulu guys ya. Pengkhianatan memiliki banyak wajah. Tombak hancur. Push lu. Tombak hancur bos. Understood. Aku hidup dalam bayangan. Ya benar di sini cyberpunk banget. Understood. Mati cuy. Takdir ini telah memilihku dan ia juga akan. Gum. Anjing, mati ya. Mampus. Review skin guys, ini namanya. Namanya meta review skin guys ya. Woi. Go. Anjing, turtle dia. Request backup. Ribut. Ya, sorry banget. Anjing, ngeri banget. Wah, gila gue nafsu banget nih mainnya. Nafsu membunuhmu. Oh, sudah cyber nih. Ya kocak. Kocak lo. Karena gue pakai gituan gak jadi mati. Tombakku tidak pernah meleset. Gak bener bang. Gak bener banget sih jadi orang. Ult is not ready. Adalah sahabatku, tombak penghancur.
Ayo, ayo. Balik dulu, gua enggak ada mana. Balik dulu ya guys ya. Balik dulu gua enggak ada mana. Telah kembali kepadaku. Balik dulu ya Allah. Ketawain guys. Memberiku pelajaran yang berharga. Okay. Aduh, skill. Aduh. Oh, lagi. Mati dong. Mampus. Nah. Ngapa lu anjing? Memiliki terlalu banyak. Mampus. Ini teman gua ngaco banget dah offline nya. Cepet banget sih geng. Kita perlu coy. Takdir ini. Oke guys. Buh, gokil sih gua. Hah? Ini sih anjing mati cok gua ini. Subs YouTube channelku Wilhelm. Tangan mereka telah dikotori oleh darah rakyatku. Go, stop. Buljur helm bang. Enggak. Request backup understood. Clear up lane. Aku hidup dalam bayangan. Wilhelm. Wah. Ding. Mati lo. Mati lo. Ah, gue jepit dua kali lo. Ya Allah. Jangan gitu pak bang. Jangan sendiri gitu bang. Jomblo bang. Capek deh bang. Aduh, gua harus skill 2 ya. Aduh, sorry banget ya. Masih skill 2. Lu malah gitu. Gua itu salah. Mampus. Kekuatan review skill di Victory. Udah pasti gue MVP. Karena gue Monster 7.
MVP guys ya, dengan skin baru guys. Oke guys, segitu aja review skin dari gue. Menurut gue lumayan bagus ya, apalagi gue sukanya basicnya itu sih, bukan basic apa sih, pasifnya. Jadi yang nusuk ke belakang-belakang itu menurut gue bagus, jadi mecah-mecah. Ya skin ini menurut gue lebih kayak ke cyberpunk ya, juga efek-efeknya juga apa namanya cyberpunk banget. Oke guys, segitu aja review skin kali ini. Sampai jumpa.